Sahabat RHK yang dikasihi Yesus Kristus, pembacaan Alkitab hari ini, Kamis 6 Mei 2021, terambil dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 8. 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 8. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu ini yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Judul RHK kali ini, Hidup yang menjadi berkat. Sahabat RHK yang diberkati Tuhan, ucapan berbahagia yang disampaikan Ratu Sheba di hadapan Raja Salomo sebenarnya lebih dari suatu pujiannya sebagai respons dari semua bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Raja Salomo. Ratu Sheba tengah membayangkan suatu keadaan yang betul-betul menyenangkan ketika seseorang dapat hidup bersama dengan Raja Salomo. Sikap Raja Salomo yang berhikmat serta ramah membuat Ratu Sheba sungguh bersimpati. Jemaat yang diberkati Tuhan, ternyata sikap hidup orang yang berhikmat sesungguhnya dapat mempengaruhi semua orang yang ada di sekitarnya. Semakin bijaksananya dia, maka semakin besarlah dia dapat mempengaruhi orang-orang di lingkungan sekitarnya. Dalam Injil Matius 5 ayat 13-16, Tuhan Yesus berkata, "Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia." Apa maksudnya? Tuhan Yesus menghendaki agar murid-muridnya menjadi orang-orang yang dapat menjadi berkat bagi orang lain. Kemanapun mereka pergi dan diutus, mereka harus menjadi orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk berbuat baik sesungguhnya adalah perbuatan yang sangat diharapkan Tuhan untuk dilakukan orang percaya. Semakin banyak kita mempengaruhi orang untuk berbuat baik, maka semakin baiklah keadaan kita. Semakin banyak orang mengakui Tuhan karena perbuatan kita, maka berarti telah menjadi berkat bagi orang lain. Sebagai keluarga Kristen, kita dituntut untuk mampu menerapkan itu di tengah keluarga. Tiap-tiap anggota keluarga berkewajiban untuk menunjukkan sikap-sikap yang mampu membuat anggota keluarga lain merasakan ada sukacita. Kemampuan untuk hidup menurut kehendak Tuhan pada akhirnya akan memampukan kita selalu untuk dapat melakukan hal-hal yang benar. Amin. Mari berdoa. Ya Tuhan, buatlah hidup kami berguna bagi semua orang, supaya kehadiran kami menjadi berkat bagi semua orang. Amin.